Pemirsa masih di IDX Session Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham tiga emiten pertambangan batu bara berskala besar yakni Bayan Resources, ITMG, serta Adaro ikut menjadi pemeran utama bagi pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini. Bahkan saham ITMG kembali menyentuh batas auto reject bawah. Dan lantas sentimen apa yang menjadi pemberat bagi pergerakan saham emiten batu bara pada hari ini? Informasi selengkapnya kita simak tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan cenderung bergerak di zona merah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Meskipun sempat menguat pada awal perdagangan hingga menyentuh level tertinggi 6.833,74. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, IHSG menutup sesi pertama dengan pelemahan 0,28% ke level 6.791,95. Dari 5 saham pemberat utama bagi IHSG di sesi pertama hari ini, tercatat ada 3 saham emiten pertambangan batubara yang masuk di dalamnya, yakni saham Bayan Resources, Indo Tambang Raya Megah, serta Adaro Energi Indonesia. Bahkan saham Bayan Resources menjadi saham pemberat terbesar bagi IHSG di sesi 1 dengan bobot sebesar 13,57 indeks poin dan pelemahan 3,14%. Adapun saham ITMG memberatkan IHSG dengan bobot 2,78 indeks poin dan saham Adaro dengan bobot 2,77 indeks poin. Saham ITMG pun sudah menyentuh batas auto reject bawah dan terjadi pelemahan 6,97% pada sesi pertama hari ini ke level 35.375. Koreksi yang terjadi hari ini pun melanjutkan ARB yang terjadi kemarin dengan penurunan 6,97% menjadi 38.025 per saham. Harga saham ITMG amblas setelah cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi berakhir pada 10 April 2023 lalu. Dan dalam 2 hari ini, saham ITMG telah turun sebesar Rp5.500. Meski angka tersebut memang masih lebih rendah dari nilai dividen yang akan didapatkan pada pemegang saham, yakni Rp6.416 per saham. Selain dialami oleh ketiga saham dengan bobot besar di Bursa Efek Indonesia, pelemahan saham emiten batubara juga dialami oleh emiten lainnya, seperti PTBA, ADMR, serta BOSS, yang masing-masing melemah 1,01%, 1,73%, serta 1,67% di sesi 1 hari ini. Secara umum, pelemahan yang dialami saham emiten pertambangan batubara terjadi usai meredupnya prospek harga batubara untuk kontrak pertengahan sampai dengan akhir tahun ini. Hal itu terjadi meski harga batubara kontrak April 2023 terpantau menguat 0,4% ke level $194,15 Amerika per ton. Sementara AS Newcastle Coal untuk kontrak bulan selanjutnya hingga Desember mengalami pelemahan. Seiring dengan pasal listrik di Amerika Serikat yang mulai beralih ke gas alam dan energi baru terbarukan. Data harga batubara kontrak berjangka menunjukkan kenaikan harga hanya dialami oleh batubara kontrak April 2023 dan Mei 2023, yang masing-masing sebesar 0,4% dan 1,75%. Sementara itu untuk batubara kontrak Juni hingga Desember 2023 mengalami penurunan, di mana batubara kontrak Juni paling banyak turun yaitu 4,15% ke level $204,5 Amerika per ton. Berbagai sumber IDX Channel.